Ya, Le, baru datang, Le. Baru bangun, Le. Iya, Le. Tidur lah, tidur lah. Mana dong, Le? Kamar tidur, Le. Ngapain tidur? Tidur lah. Le, dari mana? Dari luar, mau ngobrol-ngobrol bentar ini. Tidur aja ke rumah. Ya udah, sini apa di rumah kita, Le? Di luar aja lah. Udah lah. Mana dulu, Le, itu belum? Udah lagi tidur, Le. Nah. Di sini aja dulu, Le. Sini kita? Di sini aja lah. Ngomong, Le, gue gak pernah nampak lagi. Sibuk kerja, Le. Kemana lah orang bisnis ini, ya kan? Hah? Bisnis? Iya, bisnis, Le. Banyak kali bisnisku. Banyak kali, Le, sekarang ya. Iya, Pak. Bisa, ya. Ini gue butah, ya. Bu Neo, bau karim. Usah, Le. Kenapa, Le, bilang bau? Enggak, gue udah nampak gak merokok, Le, kan? Gak ada duit, aku, Le. Udah makan, Le. Le, ada rokok, Le? Ada ini, rokok ini. Panggil dulu, Le, ada rokok tadi nggak dikeluarin. Rokok kita? Kalau datang bertamu sini bawa rokok, Le. Itu undang-undangnya, Le. Kalau datang bertamu ke rumah orang bawa rokok. Ya, rokok dulu kita ya? Iya lah, Le. Ada rokok? Seri ya? Iya, Le, bisa, Le. Ada mancisnya kan, Le? Ada mancisnya. Ini rokok, Le. Kita lain rokok lah. Rokok kita kulin ya. Iyalah, Le. Kita kulin aja. Ada tempat? Oh iya. Ini tidur rumah ya? Dari tadi tuh, Le, di sini aku. Dari tadi, Le, di sini? Jadi? Kita rokok ini lah baru ke bandar lain. Ayolah, itu, Le. Pengaruhnya banyak itu. Iya, ya. Sakitnya pun banyak. Iyalah, Le. Cantik-cantik kali kayak sekarang ini, Pak. Tipis udah tengok itu. Iya, Le. Le, ada cewek? Ada, tiga cewek, Le. Tiga? Banyak kali, Le. Namanya pula, Le, harus begitu lah. Iya, Le. Le, kalau misalnya lah, ini beranda Anda, ya. Kita dapat duit 1M. Hmm? Aku 500 juta sama Le 500 juta. Le mau belikan apa? 500 juta. Kenapa nggak tangan Le ini? Tapi kalau aku 500 juta dapat tanahnya aku lah. Tanam di situ sayur-sayuran, jabi. Lagi mau ke kembang ini kan? Bawalah ke kampung. Ada dibawa nanti bikin sayur-sayur mama. Itu lo kuat. Emang Le mau beli tanah di mana rumahnya? Di belakang rumah itu ada jalan murah. Di situ nanti kalau mau bikin apa aku, kebun. Beli tanah, bisa kaya di ini kayak gini. Gak bisa dibiarkan ini. Harus cari cara. Kalau Le macam dapat dari 500 juta setengah M begitu. Tapi apa Le? Kalau aku kerbau aku lah, kerbau, kambing, lembu, itulah lah sejenisnya lah. Jadi kok Le beli kerbau, ngangon sama tempat kandangnya di mana? Ya sama, Le, di belakang rumah juga lah, Le. Bang. Di belakang rumah itu lah nanti gue buat mau di mana lagi. Bang. Bah, kalau dia beli kerbau, terus ditaruh di belakang rumahku, habislah dimakan di kebunku. Ini gak bisa dibiarkan. Harus segera diselesaikan ini. Bisa lah kayak gitu, Le. Posisi itu dia habis nanti kebunku itu. Pak. Ya kenapa, Le? Jadi mau taruh di mana lagi? Pindah kayak lain tadi mana? Masa aku taruh di situ, Le? Taruh di situ lagi. Ya namanya mereka punya punya kaki, punya mulut. Jadi situ orang itu makan, Le. Iya, enggak bisa kayak gitu, Le. Aku naruh kebun di situ. Le naruh
ternak di situ. Habis lah paku. Enggak boleh gitulah, Le. Namanya ternak awak, Le. Ya gimana lagi awak buat? Ya di situlah. Lai, aku udah di situ kutaruh, Le, udah tempat. Pokoknya kalau masuk lembu, Lai, potong itu. Enggak bisa gitu, Le. Kalau sempat Le potong kerbauku, perkara pun jadi, Le, biar tahu, Le. Kalian bukan gitu, Bang. Aku udah buat kebun di situ. Masa buat kerbau lagi dia? Jadi makanlah kebunku. Aku punya kerbau, Bang. Jadi mau taruh di mana makannya? Kan gitu, Bang. Kita lagi ke sana. Dia minta perkara ini, Bang. Perkara pun jadi. Sekarang gini. Tanahmu di mana? Bang. Di mana? Di mana, Bang? Jadi kok berantem kalian dua? Tadi kita berandean deh, Bang. Ah, berandean di kerbau gimana sih? Cep. Ah, kurang laku, Lek. Gara-gara angan-angan kayak gini. Bangun-bangun itu jadi. Udah lah, hati-hati lah. Oke, Le. Satu action. Pokoknya gak bisa, kalau datang nanti kambing lai, kerbau lai, potong nanti, tengok. Pokoknya sempat lai apa-apai ternakku, jalan nanti lai. Perkara pun jadi, orang Itu juga